Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektoral yang dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polda Kalbar dan sejumlah instansi terkait lainnya. Rapat koordinasi lintas sektoral ini, dalam rangka mempersiapkan operasi lilin Kapuas 2016 untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Khusus untuk menjaga keamanan pada saat malam Natal dan Tahun Baru, personel kepolisian dibantu oleh Satpol PP menerjunkan langsung personelnya terutama untuk mengantisipasi ancaman teror bom. Selain itu, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Joko Irianto juga mengimbau kepada panitia Natal di setiap gereja untuk memasang metal detektor sebagai salah satu langkah antisipasi dari ancaman teror bom. Uh, kita tadi sudah sampaikan kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti umat itu kapan melaksanakan ada jadwalnya ini baik dari kepolisian dari TNI dari aparat pemerintah yang lain dari keamanan-keamanan -keaman yang ada di masyarakat sinergi kita amankan. Tidak hanya untuk persiapan pengamanan malam Natal rapat koordinasi ini juga membahas pengamanan pada malam Tahun Baru serta arus mudik dan arus balik yang bersamaan dengan libur akhir tahun. Kepolisian menyiagakan lebih dari 1.300 personel gabungan dan 214 aparat TNI, khususnya untuk berjaga di objek-objek vital. Femi Astiti, Kompas TV Pontianak.